parah nih, kayak api ya. Iya. Visual aja. Kalau nak toradin aku sih loro. Kau lihat yang punya. Iya emang benar. Ini kan burungnya burung apa ya? Teritori ya. Jadi kalau ada musuh ya pengen aja. Ya, nunjuk. Iya, nunjukin. Iya, nunjukinnya dengan cara. Unggulannya dari stamina ya, terus durasi lagu, durasi, stamina, terutama variasi lagunya. Saya senang dengan variasi lagunya, bervariasi banyak, jadi nggak monoton, itu aja. Lagunya. Jadi bisa niruin suara ya kayak jalak, kayak suara-suara banjiran, suara-suara burung-burung kecil, terutama burung-burung liar gitu. Saya senangnya di situ. Mas, prestasi tertinggi yang dicapai oleh burung yang namanya Kitaro ini? Kalau bicara prestasi sih, ini burung sudah prestasi. Tapi yang paling bergensi ya kemarin yang di tanggal 11 di Piala Presiden Jokowi. Juara menurut berapa juara? Saya juara 1-2 kali. Ya, untuk kelas apa? Untuk kelas Murai Batu PNR sama kelas Murai Batu Raja. Kabarnya juga ditawar sama Pak Presiden? Ya, betul. Alasan apa tadi Presiden? Satu alasannya mungkin saya ada alasan lain ya, mungkin masih buat mainan lagi. Terus kedua, saya punya apa namanya? Punya obsesi mau ternakan gitu. Jadi biar apa namanya? Biar ada keturunannya, terus satu melestarikan Murai Batu ini. Mungkin Murai Batu mungkin.